Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitria, kader PKK Desa Pedagangan Kecamatan Nuringin Anom, Kabupaten Gresik. Kali ini dalam vlog saya akan membahas tentang radikalisme. Apa sih radikalisme itu? Radikalisme itu sejak abad ke-18 sudah ada di Eropa. Dan radikalisme itu merupakan satu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia ini, terutama dalam konteks politik, dikaitkan dengan pandangan yang ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang cepat. Radikalisme artinya sangat luas. Paham radikalisme ini bisa memengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Radikalisme kini sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme. Jadi perlu kita ketahui radikalisme itu oleh siapapun, karena paham ini banyak ditentang dan diperangi karena terkait dengan kekerasan dan terorisme. Oleh karena itu, dengan momen Sumpah Pemuda, kita sebagai warga negara Indonesia harus cegah radikalisme, cegah radikalisme dengan deklarasi diri sendiri. Cegah radikalisme dengan 5 poin deklarasi untuk diri kita sendiri. 1. Satu semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 2. Satu ideologi kita yaitu ideologi Pancasila. Yang ketiga, satu konstitusi yaitu Undang-Undang 1945. Dan satu negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, yang kelima adalah satu tekad kita melawan radikalisme dan intoleransi. Perlu kita ketahui, saat ini 39% mahasiswa generasi milenial di 15 provinsi tertarik pada radikalisme. Generasi muda memang kerap menjadi sasaran empuk bagi radikalisme yang berujung pada tindak kekerasan, terorisme. Oleh karena itu, tekad melawan radikalisme, kita tanamkan jiwa nasionalisme sejak dini, berpikir terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan. Yang terakhir, berjejaring dalam komunikasi perdamaian. Saya, kader PKK Desa Pedagangan, mengajak semua warga negara Indonesia cegah radikalisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.